Baik, selamat sore yang kami hormati Bapak Ibu peserta sekalian. Sadaring Indi Series 6. Selanjutnya kepada tim peneliti Indi UGM juga, selamat datang di acara Sadaring Series 6. Perkenalkan saya Adi Sam, selaku host pada acara hari ini. Kami mohon sebelum dimulai, mohon Bapak Ibu peserta untuk mematikan atau memute suaranya, voice-nya seperti itu, biar acaranya berjalan dengan hikmah. Kemudian, untuk acara seri 6 ini akan dipandu oleh moderator Ibu Eni Farida. Untuk Ibu Eni, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Adi. Ibu Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ucapkan selamat sore dan selamat datang kembali pada acara seri Sadaring Indi, kali ini pada seri yang ke-6. Semoga sapaan kami mendapati Ibu Bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Untuk itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam seri Sadaring Indi ke-6 ini. Ibu dan Bapak peserta Sadaring Indi ke-6, dengan rasa bangga saya sampaikan bahwa sore hari ini kita akan memiliki 3 presenter yang semuanya wanita alias ibu-ibu istimewa. Mereka adalah yang pertama Dr. Insinyur Dwi Tianingsih Adrianti MP yang akan menguak potensi tumbuhan sebagai sumber pewarna alami. Kedua, Dr. Insinyur Aswati Mindaryani MSc IPU yang akan membahas teknologi produksi pewarna alami Nusantara berbasis tumbuhan. Dan yang terakhir, Ketua INDI, Ibu Dr. Insinyur Edia Rahayuning CMS, akan menyampaikan wrap up dan tindak lanjut kerjasama mutualistik ABCGM untuk INDI kita. Nah, untuk efisiensi waktu, saya langsung mengundang Ibu Adrianti untuk mempersiapkan presentasinya sambil akan saya bacakan CV singkat beliau. Ibu Dwi Tianingsih Adrianti atau kita kenal dengan Ibu Adri, lulus S1, S2, dan S3 di Fakultas Kehutanan UGM dengan bidang terkait dengan dendrologi dan etnobotani. Sehingga itu menjadi keahlian penelitian serta pengajarannya. Saat ini Ibu Adri menjadi tim ahli pada beberapa komisi, antara lain Komisi Perlindungan Varietas di Kementerian Pertanian, Komisi Revegetasi Lahan Bekas Tambang, dan Komisi Vegetasi di UGM. Bu Adri menulis buku, antara lain Tumbuhan Obat Indonesia, jilid 1 sampai jilid 5. Kemudian identifikasi jenis sorea dan flora langka di KP4. Demikian perkenalan mengenai Bu Adri. Penelitian beliau juga bersama dengan Bu Edia dan Bu Aswati itu terkait pewarna alami sejak tahun 2018 melalui penelitian PTUPT Dikti. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana beliau terlibat dengan jenis-jenis tumbuhan yang berpotensi dengan pewarna alami. Bu Adri, kami persilakan untuk selanjutnya selama 20 menit menyampaikan paparannya. Monggo. Baik, terima kasih Bu Eni atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan pada seri yang terakhir ini kita bisa agak lebih santai ya, tidak berhubungan dengan banyaknya kecambah-kecambah, rumus-rumus yang ruwet kalau buat saya. Jadi kita bermain-main dengan tumbuhan. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Eni. Nama saya adalah Panjang. Dipanggilannya adalah Bu Adri. Sehari-harinya saya dosen di Fakultas Kehutanan UGM dan saya adalah salah satu peneliti di INDI. Mohon maaf, Mas Adi kok nggak bisa jalan? Bu, mohon dikeluarkan kembali untuk share screen-nya. Sudah.
Saya ulang. Di share screen kembali, Bu. Ya, ngapun. Baik. Ji, silakan Bu, sudah tampak. Ji. Baik, terima kasih. Untuk mengawali presentasi saya pada sore yang cerah ini, izinkan saya untuk mengutip pernyataannya Profesor Laksono yang diberikan pada Sadaring Indi, seri 1. Bahwa alam adalah tanda warna. Keren sekali. Warna itu hadir tergantung pada hubungan antara cahaya matahari dengan dedaunan, buah-buahan. Itulah pernyataan yang waktu itu disampaikan oleh Profesor Laksono. Pada slide ini, saya menampilkan dua buah gambar. Gambar yang sebelah kiri, di atas itu ada warna hijau dari daun, kemudian warna merah, kecoklatan, dan kuning dari bunga. Sedangkan gambar yang kanan, itu ada warna coklat dari kulit, batang, dan warna kuning, serta kehijauan itu dari warna bunga. Mungkin Bapak Ibu agak bingung ya, ini tanaman apa? Kalau yang atas, yang sebelah kiri, saya yakin banyak yang tahu itu adalah kenikir. Sementara yang kanan itu adalah kepel. Pohon yang menjadi ciri khas di daerah istimewa Yogyakarta. Bunga kepel yang amat sangat cantik. Dan warna-warna ini bisa kita nikmati. Kenapa? Karena ada cahaya. Coba kalau kita melihatnya di malam hari, semuanya gelap dan semuanya menjadi hitam. Jadi benar yang disampaikan oleh Profesor Laksono bahwa warna itu hadir, itu ada hubungannya dengan cahaya matahari. Warna juga menjadikan salah satu indikator kita bisa bermain-main dengan tumbuhan itu. Kalau ini ada hubungannya dengan sumber warna alami. Nah, apa yang tampil di dalam slide ini merupakan ringkasan, jadi sebenarnya sudah banyak diulas sebelumnya, tetapi di sini saya ulang lagi biar enggak lupa ya. Pewarna alami merupakan zat warna yang berasal dari ekstrak organ makhluk hidup. Di sini ada tumbuhan, saya bold, kenapa? Karena setelahnya saya hanya akan berbicara soal tumbuhan saja, tidak yang lain-lain. Kita tahu bahwa warna merupakan daya tarik utama dan kadang sangat menentukan kualitas. Kalau kita jalan-jalan ke pasar, kadang-kadang kita tertarik oleh sesuatu itu hanya karena warnanya. Sayangnya, kadang-kadang keseragaman warna hasil olahan produk ini seringkali dapat menjadi indikator proses pencampuran atau pengolahan bahan tersebut. Jadi kalau misalnya warnanya tidak kompak, hasilnya ternyata bilang. Nah, untuk poin yang terakhir ini, saya tidak akan berbicara panjang lebar. Kenapa? Karena nanti akan diulas lebih panjang lagi oleh Ibu Aswati Mindaryani. Baik. Berikutnya, slide ini saya meringkas dari penjelasan yang diberikan oleh Ibu Tuti Wahyuningsih pada Sadaring Indi ketiga. Macam-macam zat warna alami. Ada klorofil. Kita tahu ya, klorofil itu warna hijau pada tumbuhan. Kemudian ada flavonoid, dibagi menjadi dua, ada antosianin dan antosantin. Untuk antosianin ini adalah warna tumbuhan yang dipengaruhi oleh pH yang di sekitarnya. Pada pH rendah, warnanya merah. Pada pH tinggi, warnanya violet-biru. Kemudian, untuk konsentrasi antosianin, ini akan menentukan warna. Semakin pekat, warnanya akan semakin merah. Ini kita semua juga sudah tahu. Antosantin ini akan memberikan warna kuning pada produk pertanian dan terdapat dalam jaringan sel. Berikutnya adalah tanin. Ini juga sudah diulas panjang. Saya berikan ringkasannya. Suatu senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan terutama dimanfaatkan untuk menyamak kulit agar awet dan mudah digunakan. Tanin juga digunakan untuk menyamak atau mengubar jala, kemudian dan yang lain-lainnya agar lebih tahan terhadap air laut. Selain itu, tanin dimanfaatkan sebagai bahan pewarna dan maaf, tempat saya ini tidak nampak. Jadi saya lanjutkan saja. Kemudian yang terakhir adalah
karotenoid, zat warna kuning oranye dan merah oranye yang larut dalam lemak tetapi tidak larut dalam air. Karotenoid terdapat pada hampir semua bagian tanaman. Saya berharap dengan ringkasan ini kita semua masih mengingat materi-materi yang sebelumnya. Nah, kita akan mulai. Ini gambar yang sebenarnya, ini gambar sket ya. Kita semua pasti paham bagian-bagian organ tumbuhan. Jadi kalau misalnya lengkap, tumbuhan itu dia pasti punya daun. Ada bunga, ada buah, kemudian ada batang dan ada akar. Kenapa ini penting? Karena pada prosesnya nanti, semua organ ini bisa menjadi sumber pewarna. Bagian yang sangat menarik, yang seringkali kita cermati, itu adalah daun, bunga, buah. Kenapa? Karena ketiga bagian ini biasanya lebih memberikan sense yang mencolok ke mata. Jadi, kalau kita melihat, misalnya ada tumbuhan yang daunnya merah, kita berpikir berarti ada sesuatu warna lain selain hijau di sana. Seperti ini, bunga yang berwarna kuning, nah pasti kita tahu, mungkinkah? Kita bisa berpikir ya, bisa saja ternyata warna kuning dari bunga ini menjadi sumber pewarna. Buah juga sama. Kenapa sampai ke akar? Akar ini sebenarnya adalah bagian yang tidak terlihat. Tetapi, bukan tidak mungkin akar juga menyimpan sumber pewarna alami. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan beberapa tumbuhan. Ini yang biasa kita jumpai, yang biasa kita baca di pustaka, merupakan tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan untuk pewarna alami, termasuk batik. Nah, yang paling menjadi ikon itu adalah tarum, Indigo vera tinctoria. Ini adalah tumbuhannya. Tumbuhan ini banyak sekali kita temukan di daerah dataran rendah ya terutama. Bahkan pada daerah-daerah yang memerlukan penanaman awal sebelum pohon, ini biasa digunakan juga. Pada tarum ini, kalau diolah akan memberikan hasil warna biru. Organ yang dipakai itu adalah daun. Nah, ini hanya sekedar ringkasannya saja, tidak ada prosesnya. Jadi pengolahannya dengan cara direndam, direbus, dan dikeringkan. Yang saya sampaikan ini adalah metode yang sangat-sangat tradisional. Kemudian, bagaimana dengan budidayanya? Bisa melalui stek, ini yang paling gampang. Tunasnya akan muncul pada hari ke-14 sampai dengan ke-18, sedangkan daunnya ini mulai bisa dipanen pada umur 4 bulan. Berikutnya, pinang atau Areca catechu. Ini pinang ini merupakan salah satu tumbuhan dari kelompoknya palem ya. Ini kalau dibelah, ini buahnya kalau dibelah itu seperti ini. Dan bagian bijinya ini tampak sekali ada warna merah-merah marun. Ini sehingga memang yang menjadi sumber pewarna alami itu adalah bijinya. Pengolahannya secara tradisional ini ditumbuk. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Bisa menghasilkan merah bergradasi dari mulai merah muda sampai dengan merah marun. Tinggal bagaimana kita memainkan. Kemudian pinang ini juga banyak dibudidayakan. Kenapa? Karena ternyata juga dipakai oleh orang-orang suku setempat ini untuk menginang. Akan muncul warna merah seperti kalau kita makan sirih. Cara budidayanya dengan biji. Bibit ini akan berbunga, tumbuhan ini akan berbunga pada umur 4 sampai dengan 5 tahun. Kemudian dipanen setelah, maaf ini tidak kelihatan di saya. Setelah umur 6 sampai 7 tahun. Berikutnya saron, Crocus sativus. Menurut banyak informasi, jenis tumbuhan saron ini tidak banyak di Indonesia.
hanya ada beberapa perusahaan besar yang dengan sengaja membudidayakan karena jenis ini sebenarnya tidak berasal dari Indonesia. Kemudian diadaptasikan ke Indonesia. Bunganya sangat cantik. Ada kuning, kemudian ada warna merah, ada warna orange. Daunnya biasa ya. Nah, ini yang menjadi sumber pewarna alami itu adalah bunga. Cara pengolahannya dengan cara dipanaskan dan diuapkan. Jadi ini dicampur air, kemudian dipanaskan dan diuapkan. Kalau diolah, hasilnya akan memberikan warna kuning, sedikit kecoklatan, agak sedikit kehijauan, tergantung bagaimana cara kita memprosesnya. Kemudian, bagaimana dengan budidayanya? Budidayanya melalui umbi. Jadi tumbuhan ini punya umbi ya, seperti ketela singkong misalnya. Ada umbinya. Nah, umbinya inilah yang kemudian ditanam. Bunganya mulai mekar pada saat tumbuhan ini berumur 4 sampai dengan 5 bulan. Kemudian karena bunga ini memiliki waktu mekar yang sangat pendek, maka panen bunganya ini harus dikerjakan pada pagi hari segera setelah bunga mekar. Cantik sekali. Dan bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu menggunakan batik dengan warna saron ini. Alangkah cantiknya. Nah, ini adalah salah satu tumbuhan yang biasa kita temukan, kunyit, kurkuma domestika. Siapa sih yang nggak kenal kunyit? Terutama ibu-ibu ya, biasanya di dapur ini pasti sedih ya. Sebagaimana yang kita tahu, kunyit ini aslinya juga sudah berwarna kuning, orange. Jadi kalau diolah, inilah sebelah kanan ini hasilnya. Kuning agak orange. Organ yang dipakai adalah rimpang. Rimpangnya ini. Bagaimana pengolahannya? Secara tradisional dengan cara diparut dan direbus. Persis seperti orang mau bikin jamu nirasem. Nah, untuk budidayanya, yang digunakan adalah rimpangnya. Mudah. Tinggal dipotong, boleh tanam. Bagaimana cara menanamnya? Siapkan bedengan, kemudian letakkan di atasnya, kemudian ditumpuk dengan tanah lagi. Tidak usah tebal-tebal, cukup 2 cm saja. Siram air, segera dia akan tumbuh. Berikutnya suji. Nah, ini yang mungkin ibu-ibu seringkali menggunakan atau makan ya, makanan terutama ini yang warnanya hijau. Warna hijau itu umumnya berasal dari daun suji yang kemudian ditumbuk dan direndam. Nah, pewarnanya inilah yang biasa digunakan. Apakah hanya untuk makanan? Tidak. Bisa juga diaplikasikan pada batik dan hasilnya adalah hijau seperti ini. Contohnya pada yang kanan ya. Jadi organ yang dipakai itu adalah daun. Untuk budidayanya, ini menggunakan anakan dan okulasi. Itu adalah beberapa tumbuhan yang sering kali kita gunakan, sering kali kita ketemukan, dan sering kali kita baca merupakan sumber pewarna alami. Lalu bagaimana dengan potensi tumbuhan lain yang juga menghasilkan zat warna alam? Di sini saya memiliki beberapa jenis tumbuhan yang sudah saya buat dalam list. Ada ketapang, ada angsana, manggis, langar, mundung, jati, secang, mengkudu, sumba, dan duet. Ada 3 gambar pada slide ini. Ada ketapang, kemudian manggis. Ini saya yakin tidak ada yang bakalan salah identifikasi ya. Ini Pak. Ini adalah manggis. Kemudian yang gambar paling kiri atas itu adalah langar. Kita lihat. Mungkin saya tidak akan bisa menyampaikan semuanya karena batasan waktu. Jadi ini akan saya lanjutkan dengan beberapa jenis. Yang pertama ketapang. Ini adalah gambaran dekat dari tanaman ketapang. Daun, kemudian ini buahnya. Kita biasa menjumpai ketapang ini di pantai. Bisa juga di halaman parkir. Kenapa? Karena
Tanaman ini memiliki cabang yang panjang dan horizontal sehingga banyak digunakan sebagai peneduh. Dari ketapang ini organ yang dipakai untuk sumber pewarna alam itu adalah daun dan kulit kayu. Dari daunnya akan menghasilkan warna hijau kekuningan, sedangkan dari kulit kayunya ini akan menghasilkan kuning kecoklatan sampai dengan warna zaitun. Pengolahannya bagaimana? Tradisional dengan cara ditumbuk dan direndam. Lalu bagaimana dengan membudidayanya? Gampang ini. Yang ini gampang, mudah. Bisa menggunakan bijinya yang amat sangat banyak, bisa juga menggunakan cangkok. Untuk yang cangkok ini memang tidak terlalu populer ya. Kenapa? Karena hanya dengan bijinya saja sebenarnya mudah sekali untuk tumbuh. Berikutnya ini adalah langar. Langar ini merupakan salah satu tumbuhan yang biasa ditanam sebagai tanaman hias atau tanaman pinggir jalan, tetapi tidak ditanam secara rapat. Kenapa? Karena pada penanaman yang rapat, warna kuning ini tidak akan muncul optimal. Jadi warna kuning ini akan muncul optimal apabila cahaya matahari itu sinarnya penuh. Organ yang dipakai itu adalah, maaf ini saya ketutupan lagi, kulit kayu dan daun. Mudah-mudahan saya tidak salah, ya, tidak salah membaca. Mohon maaf, ada bagian yang tertutup oleh kotak hitam di tempat saya. Kemudian warna yang dihasilkan adalah warna coklat atau warna-warna gelap hingga hitam soga. Nah, ini tergantung fiksatornya. Untuk yang fiksator ini Bu Edia sudah mengulas banyak. Kemudian nanti Bu Aswati itu juga akan memperdalam lagi. Pengolahan secara tradisional dengan cara ditumbuk dan direndam. Bagaimana membudidayakannya kalau kita pengen nanam? Mudah. Kenapa? Karena bijinya ini amat sangat banyak dalam satu pohon saja. Bentuk buahnya seperti lamtoro, panjang, pipih, sehingga satu buah saja itu bijinya sudah banyak. Namun karena bijinya ini keras, ini memerlukan upaya atau memerlukan perlakuan lebih dulu dengan cara skarifikasi, yaitu kita gosok menggunakan amplas. Supaya apa? Supaya kulit bijinya menipis. Dengan demikian kalau kita rendam atau kita taruh di atas pasir kemudian disiram, itu akan cepat tumbuh. Berikutnya mundung. Mundung ini kalau bagi orang Jawa pasti mengenalnya. Kenapa? Karena mundung ini biasa dijadikan buah meja. Bentuknya bulat, kecil, hampir menyerupai duku, tetapi kulitnya lebih licin, lebih mengkilap, warnanya agak sedikit kehijauan. Kemudian kalau kita buka, kulitnya tipis, daging buahnya itu berwarna putih, kadang-kadang ada agak kemerahan, banyak airnya. Ini organ yang dipakai, ini adalah kulit batang dan kulit buahnya. Kalau diolah, warna yang dihasilkan ini dari kulit batang menghasilkan warna coklat krem atau lembayung, sedangkan dari kulit buahnya akan menghasilkan warna hijau. Untuk budidayanya menggunakan biji. Apakah tidak bisa dengan cara lain? Bisa, tetapi ini bisa kita lihat ya, ini dalam satu pohon saja ini buahnya sudah amat sangat banyak. Satu buah itu bisa terdiri dari 2 sampai dengan 3 biji. Sehingga tidak perlu lagi dengan stek. Bu Adri mungkin bisa dipercepat ini. Iya. Tinggal sedikit. Berikutnya ini adalah jamblang atau duet. Kita juga sudah tahu ya, jamblang atau duet ini organ yang dipakai ini adalah kulit batang, daun, buah dan akar.
warna yang dihasilkan ini adalah coklat muda sampai dengan coklat hitam, tergantung dari pelarut dan fiksatornya. Sedangkan budidayanya menggunakan biji, populasi, sambung, pucuk, dan cangkok. Ini yang terakhir, mengkudu. Orang Jawa sering sekali menggunakan buah mengkudu ini untuk obat tradisional. Ternyata bisa juga digunakan untuk sumber pewarna. Organ yang dipakai ini adalah akar. Bukan daunnya, bukan buahnya, tapi akarnya. Warna yang dihasilkan adalah merah kecoklatan. Cara pengolahannya secara tradisional dengan cara dikeringkan, kemudian dihancurkan sampai halus dan dicampur air, dipanaskan. Tradisional. Kemudian kalau kita mau nanam, ini gampang sekali. Dengan biji, bisa juga dengan stek batang atau cabang. Nah, itu adalah beberapa yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Pertanyaannya sekarang, siapkah Anda untuk mengeksplorasi tumbuhan sebagai sumber pewarna alami? Mudah-mudahan kita semangat untuk itu. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Eni. Terima kasih Bu Adri memberikan banyak pencerahan bahwa ternyata di sekitar kita itu banyak sekali yang bisa dioptimalkan untuk fungsi pewarna alami. Jadi tadi Bu Adri telah menyampaikan apa yang sudah umum, misalnya sejenis empon-pon dan macam-macam, tapi juga tumbuhan hutan atau pohon itu juga punya potensi yang sangat tinggi. Jadi Bapak-Ibu sekalian diajak Bu Adri untuk bereksplorasi di hutan nantinya. Baik, terima kasih atas pencerahannya yang sangat komprehensif dan menarik. Dan untuk selanjutnya, kami mengundang Ibu Dr. Insinyur Aswati Mindaryani, MSc IPU. Sambil Bu Aswati menyiapkan, saya akan membacakan sedikit CV dari Bu Aswati. Bu Aswati merupakan dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik UGM, sejak tahun 1984 sampai sekarang. Ya. Dengan bidang riset berupa mass transfer operation and separation processes. Ini sesuatu yang kelihatannya susah sekali. Bu Aswati menyelesaikan studi S1 di Teknik Kimia UGM dan S2-nya di Imperial College London dan akhirnya S3 diraih kembali di Teknik Kimia UGM tahun 2001. Bu Aswati ini banyak bekerja sama dengan Bu Adri dan Bu Edia melakukan penelitian tentang pewarna alami yang tadi saya sebutkan di PT UPT Dikti tahun 2018 sampai 2020 dan sekarang masih berjalan. Dan Bu Aswati telah menulis satu buku berjudul Operasi Perpindahan Massa dan Panas yang diterbitkan Gemapres tahun 2019. Itu salah satu sedikit informasi mengenai Bu Aswati. Untuk itu saya lanjutkan Bu Aswati monggo menyampaikan paparannya selama 20 menit ke depan. Monggo Bu. Oke, terima kasih atas perkenalan oleh Bu Eni. Dan perkenalkan, nama saya Aswati Mindaryani. Saya dari Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik UGM, dan merupakan salah satu peneliti INDI. Dan saat ini kita akan diskusi mengenai teknologi proses produksi zat warna alami dari tumbuhan. Jelas PPT saya kelihatan ya? Ya, jelas Bu. Jelas Bu. Ya. Nah, kita mulai dengan melihat data dari impor untuk zat warna ya, dari baik ini zat warna alam ya, zat warna alam dan kemudian juga ada inorganik yang mungkin berasal dari logam-logam seperti yang dibahas oleh Pak Bayu. Kemudian juga yang berasal dari animal itu yang Pak Chandra kemarin dan ini yang berasal dari vegetable. Jadi dari tumbuhan yang sudah dibahas oleh Bu Adri. Nah, ini adalah data-data tersebut itu kita lihat bahwa import untuk ini data ini adalah untuk hanya tahun 2019 pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Sehingga masing-masing ini menunjukkan berapa dolar kita bisa lihat ini sampai sejuta dolar ya, sejuta dolar.
Nah, sehingga cukup besar impor yang kita lakukan atau Indonesia lakukan, dan kalau dilihat dari kilogramnya ya, ini juga bisa dilihat sampai ini misalnya yang paling tinggi adalah 500.000 kilogram pada bulan tertentu. Jadi ini pada bulan-bulan tertentu. Sehingga ini data ini saya peroleh dari BPS, dan Bapak Ibu bisa melihat di sana sebetulnya kebuat impor Indonesia itu berapa. Demikian juga dengan ekspornya, itu bisa dicek di data BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, dengan demikian maka kita bisa melihat bahwa ini sekarang ya, pewarna alam dengan sangat mudah kita bisa membeli ya, membeli, terutama adalah misalnya ini adalah saya lihat atau saya buka di Bukalapak, ini di Alibaba, di Alibaba. Maka di situ itu kita bisa langsung mengimpor ya dari Cina kebanyakan, dan memang mereka sudah memproduksi sangat banyak, tinggal ini ada harganya. Tetapi saat ini dengan e-commerce ini, maka Indonesia atau pemerintah Indonesia sudah mulai menerapkan pajak, sehingga cukup apa, cukup mahal sekarang. Jadi dengan adanya pajak yang ada di Tokopedia, yang nantinya kita membeli di Cina dan sebagainya, itu ada pajaknya sekarang, sehingga dan juga datangnya mungkin tidak cepat ya, tidak cepat. Ini beberapa yang ada di Alibaba atau di Amazon, banyak sekali, sehingga kita tinggal memilih, tinggal membeli ya. Jadi ini gampang sekali sekarang dengan adanya global market, maka sangat mudah untuk bisa menjual baik kemanapun. Nah, ini adalah yang dari Bukalapak. Di Indonesia itu juga sudah banyak yang menghasilkan. Dan ini bahkan kebanyakan itu berupa bahan baku yang dijual ya. Jadi masih berupa kulit kayu, rimpang dan sebagainya. Nah, ini kita lihat bisa berupa bahan bakunya sehingga harganya relatif murah. Dan ini biasanya digunakan untuk ecoprint. Jadi untuk ecoprint maka itu bisa di. Nah, ini juga tetapi beberapa sudah dalam bentuk produk ya, dalam bentuk produk. Misalnya ini adalah indigo, kemudian yang lainnya beberapa. Nah, harga dari ini kita bisa lihat bahwa misalnya ya, bunga telang itu harganya sekian. Kemudian jika sudah berupa ekstra yang kering, maka harganya 3 jutaan. Indigo juga begitu, kayu tinggi, dan sebagainya. Sehingga di dalam kita memproduksi atau melakukan teknologi produksi, maka kita akan melihat berapa harga bahan bakunya, berapa harga produknya. Dan itu tidak bisa, maksudnya kita selalu memperhitungkan itu untuk apakah kita mau memproduksi atau tidak. Misalnya kayu tegeran ini mungkin murah ya, 37.000 per kilogram. Kemudian produknya ada lagi, tapi saya belum cari ya, karena banyak sekali. Nah, pada dasarnya maka proses produksi pewarna alami ini adalah kita menggunakan bahan baku, kemudian selalu ada unit persiapan atau yang kita sebut dengan size reduction, yaitu misalnya kalau untuk kulit kayu itu maka akan kita hancurkan ya, kita buat menjadi ukurannya lebih kecil sehingga ini menjadi bubuk bahan. Dan bubuk bahan ini itu akan masuk ke dalam unit ekstraksi, dan unit ekstraksi ini membutuhkan solven. Unit ekstraksi ini yang akan kita ambil adalah solutnya. Solut itu atau secara umum itu zat warnanya. Nah, zat warnanya. Maka akan kita ambil menggunakan solven. Nah, nanti kita bisa lihat apa solven yang biasanya digunakan. Kemudian sisanya itu adalah misalnya kalau tadi kita gunakan kayu, kulit kayu, maka sisanya adalah tetap berupa kulit kayu tetapi yang sudah diambil zat warnanya. Nah, itu kita sebut dengan ekstrak. Nah, ini ekstrak. Sehingga kondisi di dalam unit ekstraksi inilah yang akan kita tentukan, kita akan mengambil apanya ya. Jadi, nah ini ekstraknya, dan ekstrak ini itu akan kita lakukan pemurnian, yaitu bisa dengan lakukan evaporasi, pengendapan juga bisa
Dan nanti kalau kita menginginkan adanya odor, maka kita lakukan pengeringan. Sehingga nanti ini ada uap solvent yang kemudian bisa dimanfaatkan kembali. Nah, ini contohnya adalah tanin dari kayu, ya, dari kulit kayu. Ini maka ini produk taninnya. Dan ini adalah unit yang ada di pabrik. Jadi misalnya di Cina, di sana itu sudah banyak sekali mereka memproduksi tanin dengan skala yang sangat besar, dan mereka akan ini menyimpan kayu di sini, kulit kayunya, kemudian akan dimasukkan ke dalam ekstraktor. Nah, ini adalah mixer dan settler, ya. Jadi ini sekaligus mixer dan settler beberapa stage. Kemudian nanti ini akan diendapkan dan kemudian solvennya itu akan dikembalikan lagi dan dipakai lagi. Dan ini dilakukan proses evaporasi sehingga solvennya bisa dimanfaatkan. Kemudian dilakukan proses spray drying. Nah, ini. Sehingga nanti akan diperoleh hasil yang berupa produk. Hasil yang berupa powder, ya. Powder. Nah, ini adalah urutannya. Jadi ini sangat kayu dibiarkan biasanya di udara terbuka dan ini akan memudahkan untuk memrosesan, kemudian dikuliti dan diperkecil ukurannya dan chip kayu ini dimasukkan ke dalam ekstraktor pada suhu tertentu. Kemudian nantinya ini akan diolah dan akan diambil atau ekstraknya ini akan dipisahkan dari kulit kayu tersebut atau dari bahan bakunya. Dan ini akan bisa langsung cairan, ya. Kita bisa juga memproduksi berupa cairan. Jadi kita bisa juga menjual pewarna alam ini dalam bentuk cairan. Tetapi jika kita menginginkan untuk menjadi powder, maka juga bisa kita lakukan, yaitu dengan menguapkan uap airnya dan dengan proses drying. Dan kemudian nanti solvennya bisa kita pakai kembali. Nah, tanin ini siap di packing dan didistribusikan untuk dijual. Nah, sekarang yang karena tadi ada beberapa alat, yaitu alat utama yaitu ekstraksi, yang kedua adalah alat pemurniannya yaitu berupa evaporator dan nantinya ada drying, dan yang sebelumnya itu adalah pengecilan ukuran atau size reduction. Nah, seperti kita tahu sebetulnya ini ekstraksi itu adalah ekstraksi itu menggunakan pelarut atau solvent. Nah, ini metode ini sangat banyak digunakan. Jadi baik untuk indigo, untuk bunga telang, untuk tanin, untuk bahan-bahan yang lain atau zat warna lain itu selalu digunakan ekstraksi. Nah, untuk proses ekstraksi ini pada dasarnya itu solvent itu harus masuk ke dalam matriks padatan. Kemudian solut atau zat warna yang akan kita ambil itu terlarut ke dalam solvent dan akhirnya keluar dari matriks padatan dan ekstrak itu bisa dikumpulkan. Nah, faktor yang meningkatkan proses efisiensi dari ekstraksi ini adalah banyak sekali, yaitu sifat solvent, ukuran partikel, rasio solvent dan padatan, kemudian suhunya, ya, terutama adalah kondisi operasi ini suhunya. Kemudian kondisinya, yaitu pH-nya berapa, seperti tadi disebutkan oleh Bu Adri, itu pH itu sangat menentukan nantinya apakah zat warna yang kita peroleh itu stabil atau tidak, atau apakah zat warna yang akan kita peroleh itu biru atau ungu dan sebagainya. Nah, itu tergantung dari kondisi operasi ini. Dan tentunya waktu. Nah, kemudian metode ekstraksi ada beberapa, yaitu maserasi. Maserasi itu seperti kalau dikum, ya, kalau orang Jawa bilang itu direndam atau dikum, dibiarkan pada kondisi biasa saja. Jadi kalau misalnya seperti indigo itu juga dikum, ya, dibiarkan misalnya semalam. Nah, atau dengan menggunakan kalau di pabrik atau kalau di industri yang lebih besar itu digunakan reflux extraction. Nah, ini membutuhkan pompa untuk meresirkulasi dari solvent tadi. Sehingga akan lebih efisien karena waktunya lebih pendek dan juga efisiensi lebih tinggi. Kemudian untuk ekstraksi
bahan-bahan yang sangat mahal, ya, yang mahal sekali, misalnya astaxanthin itu adalah yang sudah pernah diceritakan oleh ibu siapa yang dari Mancung gitu ya, itu astaxanthin itu sangat tinggi mahal dan mahal sekali, maka bisa dilakukan proses yang lain yang lebih mahal lagi, yaitu supercritical fluid extraction, pressurized liquid extraction, dan microwave assisted extraction. Tetapi kebanyakan yang ada di masyarakat Indonesia atau di lingkungan UKM itu menggunakan metode yang sederhana, yaitu ekstraksi ini dengan terutama adalah maserasi. Atau bisa juga sebetulnya kalau untuk meningkatkan efisiensi bisa dilakukan reflux extraction. Nah, ini alatnya kalau di lab itu seperti ini, kemudian nanti di industri yang lebih tinggi seperti ini. Nah, pemilihan solvent itu nanti beberapa ya. Ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu kelarutannya yang pertama, kemudian recoverability, yaitu apakah mudah diambil kembali, karena solvent itu jika digunakan solvent organik, misalnya adalah menggunakan etanol, yang paling banyak itu digunakan etanol. Kemudian kalau bisa menggunakan air itu lebih baik. Jadi karena tidak masalah ini, masalah misalnya harga, masalah safety, ya. Safety itu masalah toksisitas dan flammability. Flammability itu mudah terbakar. Nah, kalau air tidak mudah terbakar, tetapi kalau etanol itu mudah terbakar. Sehingga itu biasanya akan menjadi pilihan yang sangat yang jarang kita pilih. Jadi biasanya kalau di industri, karena mereka sangat aware terhadap masalah safety ini, maka mereka bisa dengan mudah bolehlah pakai etanol. Karena kebanyakan memang akan melarutkan lebih banyak. Nah, itu mereka menggunakan etanol. Tetapi di UKM atau di industri-industri kecil, mereka lebih memilih air untuk digunakan sebagai solvent. Kemudian harganya, ini juga ya, harganya jelas bahwa kalau air itu tidak semahal etanol. Etanol mahal. Nah, ini kita memilih itu berdasarkan hukum similaritas. Nah, pada waktu kita akan memilih suatu solvent, ya kalau seandainya kita akan melakukannya pada skala besar di dalam industri, maka kita harus memilih ini solvent. Nah, biasanya kita pilih berdasarkan ini polaritas. Jadi solut yang akan diambil itu apa? Solut atau zat warna tadi yang akan kita ambil itu apanya? Apakah taninnya? Apakah tadi astaxanthin? Ataukah macam-macam ya. Jadi nanti tergantung itu. Nanti sehingga kita harus paham betul dengan sifat dari solut yang akan kita ambil. Dan dengan demikian maka sifatnya polar atau tidak. Nah, kalau polar maka kita akan pilih solvent yang polaritasnya dekat dengan solut tersebut. Nah, ini alkohol ini sering digunakan. Kemudian tadi kita lihat bahwa mengapa partikel itu harus halus. Jadi karena akan meningkatkan perolehan dari ekstrak. Jadi karena akan lebih mudah ini tadi solvent untuk masuk ke dalam matriks padatan dan juga solut itu akan mudah untuk keluar. Tetapi tidak selalu bahwa makin kecil makin bagus karena nanti pada waktu pemisahannya itu tidak mudah karena sebagian besar solut malah tinggal di dalam padatan kalau makin lembut ya. Jadi makin halus itu lebih susah pemisahannya karena banyak yang terikut ke dalam padatan. Sehingga hasil yang kita peroleh itu akan jauh berkurang. Kemudian temperatur yang tinggi itu akan meningkatkan kelarutan ya, dan difusinya. Tetapi suhu yang tinggi itu juga akan menambah kehilangan solven. Kemudian juga meningkatkan impurity pada ekstrak ya karena mungkin lebih banyak yang bisa terlarut. Jadi misalnya kita menginginkan yang akan dilarutkan adalah hanya taninnya misalnya ya atau astaxanthinnya, maka dengan menaikkan suhunya itu maka banyak sekali yang ikut terlarut. Nah, ini yang
kemudian mesti dilakukan eksperimen atau penelitian. Sehingga suhu ini juga kita harus tahu tadi solutnya atau zat warna yang akan kita bidik atau yang akan kita ambil itu apakah rentan terhadap suhu. Ya. Jadi ada yang mudah terdegradasi pada suhu yang tinggi misalnya, maka itu tidak dianjurkan untuk memakai suhu yang tinggi. Nah ini jadi betul-betul pada waktu melakukan proses ekstraksi, maka sifat dari solut atau bahan zat warna yang akan kita ambil itu kita harus kenal betul. Nah itu bisa di, sekarang banyak sekali bisa dibaca di MSDS-nya, Material Safety Data Sheet, itu bisa dibaca di sana, atau dibaca di Google. Ya. Sekarang banyak sekali sudah, tetapi memang tidak semua informasi yang ada di Google itu bisa dipercaya. Sehingga kita harus check and recheck dan juga harus mencocokkannya dengan literatur atau dengan buku pustaka yang ada, ya, pustaka yang resmi, karena kadang tulisan-tulisan dari orang di Google itu mungkin perlu dicek kembali. Oke. Nah, ini akan naik ya dengan waktu, tentunya waktu. Tetapi jika waktunya sudah tercapai keseimbangan ya di dalam suatu proses pemisahan, itu akan selalu bahwa di suatu saat itu mencapai yang disebut kondisi seimbang. Jadi berapa lama pun misalnya misalnya kita tunggu ya, sampai seminggu, dua minggu, satu bulan, itu akan tetap sama dengan yang diperoleh pada saat keseimbangan. Jadi kalau keseimbangan dicapai pada dua hari misalnya, maka jika kita tunggu sampai tiga hari, empat hari, lima hari, ya sama saja yang diambil. Itu namanya keseimbangan sudah tercapai. Nah, kemudian juga makin besar rasio solvent dibanding padatan, itu akan meningkatkan yield ekstraksi. Tetapi ini tentunya kalau orang teknik kimia ya seperti saya itu selalu berpikir bahwa makin besar rasio solven padatan itu akan memperbanyak pemakaian solven dan ini akan energi, akan mahal. Ya, kurang satu menit ya. Oh nggih, waduh, sorry. Nah ini kita bisa lihat di solven dan metode ekstraksinya ya. Jadi ada aston ini berapa kilogram ini berapa persen ya. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian ini juga beberapa metode ya. Metode ada maserasi, perkolasi, dekok ya. Dekok ternyata dekok itu memang juga bahasa zaman dulu kita tahu kalau dekok teh itu memasukkan teh ke dalam air itu namanya dekok. Nah, ini contoh ya. Contohnya adalah misalnya ini bunga telang. Bunga telang itu ini pada sifat polar bunga telang itu akan terlarut ya pada dengan air ya, ini menggunakan air. Nah, jadi stabilitasnya juga ada dan pemurniannya itu menggunakan, kalau ini karena misalnya ya kalau bahan yang mahal itu maka menggunakan freeze drying. Tetapi kalau untuk yang di masyarakat mungkin dengan cabinet drying saja sudah cukup. Nah, kemudian ini ekstraksi tanin dari kayu. Ini saya peroleh dari tahun 1990. Ini diperoleh bahwa ekstraksi yang dilakukan pada kayu Pinus mercusii, Rhizopora apiculata atau mangrove dan akasia ini dengan perbandingan kulit kayu dan air 1:3 pada suhu 60, 80, 100 itu maka diperoleh di sini adalah paling bagus adalah pada suhu 80. Dan juga dengan mesh yang kalau kita kenal dengan ukuran dari kayu itu serbuk itu dengan 40 dan 60 mesh, maka di sini diperoleh memang betul bahwa yang paling baik ya 60 mesh karena ukurannya makin kecil. Jadi ini adalah data-data yang ada di literatur dan tim Indi atau beberapa dari misalnya Bu Edia itu banyak sekali juga sudah melakukan ekstraksi berbagai bahan ya, sehingga di situ bisa diperoleh kondisi optimum. Nah, inilah yang akan digunakan oleh. Nah, seperti ini misalnya. Ekstrak kelopak bunga rosella. Nah, ini warnanya akan apa? Merah, jingga, ungu dan biru, pelarutnya air. Kemudian pada pH tinggi ekstrak daun jati, pada pH tinggi itu akan mendapatkan warna biru.
pada pH rendah itu akan mendapatkan warna merah. Nah, ini beberapa. Kemudian seperti ekstrak kayu secang, maka pH netral itu berwarna merah tajam, cerah. Pada pH yang lebih tinggi itu merah keungu dan seterusnya, ya. Jadi akar mengkudu tadi seperti yang diceritakan oleh Bu Adri itu, ya, akan berwarna merah, akan berwarna coklat kehitaman jika pelarutnya air, dan coklat kemerahan jika pelarutnya metanol. Jadi ini beberapa yang bisa di. Nah, ini adalah kalau tadi ekstraksinya, maka ini size reduction-nya yang ada di ini ya, di proyek di proyeknya Bu Adri, ya, ini ya di hutan sama Bu Eni. Kemudian ini adalah bisa green mill, dan berikutnya ini adalah alat evaporator. Ini adalah bisa merupakan oven pengering serbuk. Nah, ini bisa dibeli sekarang, mudah sekali membeli alat-alat seperti ini. Itu dan banyak sekali pengusaha yang sudah bisa memproduksi alat-alat yang mudah. Sehingga kita bisa lihat bahwa sebetulnya teknologi produksi dari zat warna alami itu teknologi yang tidak perlu teknologi yang canggih, ya, tetapi teknologi yang sederhana, sehingga tetapi memang diperlukan kiat-kiat yang akan bisa diperoleh setelah dilakukan penelitian. Jadi penelitian itu sangat menentukan untuk bisa mendapatkan kondisi yang optimum. Saya kira itu saja. Terima kasih. Salam Indi. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu As. Kita berikan applause buat Aswati yang dengan jeli memaparkan betapa sebenarnya pewarnaan alami itu bisa dilakukan dari model yang sangat sederhana sampai ke yang mungkin rumit-rumit itu. Tapi intinya semua memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Baik, untuk selanjutnya ini karena juga keterbatasan waktu, kita beralih kepada presentasi yang terakhir, gongnya ya kira-kira gitu, yang akan disampaikan oleh Ketua INDI, Ibu Dr. Insinyur Edya Rahayuningsih, yang akan menyampaikan wrap up dan tindak lanjut kerjasama mutualistik ABCGM. Untuk selanjutnya, saya pikir saya tidak perlu menyampaikan CV Bu Edya, karena semua sudah pada kenal. Saya langsung mempersilahkan Bu Edya untuk langsung memimpin sesi ini. Monggo Bu Edya. Ya. Selamat sore, terima kasih Bu Eni sebagai moderator, Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya cukup jelas? Jelas sekali Bu. Jelas. Ya. Pada saat ini saya akan menyampaikan wrap up dan tindak lanjut. Bapak Ibu, kita sudah melakukan sadaring itu selama 6 kali. Tentu saja setelah sadaring selesai, harapan kita itu komunitas yang sudah kita buat, ya, kalau orang sekarang menyebutkan sebagai ekosistem yang sudah kita buat ini tidak berhenti sampai di sini, ya. Sehingga kita dapat melakukan kerjasama mutualistik antara ABCGM. Jadi A itu adalah akademi, B itu bisnis, C itu community, G itu government, dan M itu media. Sehingga cita-cita kita bersama agar pewarna alami itu menjadi tuan rumah Indonesia dan kita bisa menjadi penguasa pasar lagi tentang pewarna alami di dunia ini itu bisa terwujud karena kebersamaan kita dan kita bersama-sama maju secara mutualistik. Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan itu terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, kita mengingat kembali sebetulnya INDI itu apa secara sekilas dan kita melakukan kilas balik sadaring seri 1 sampai seri 5. Karena seri ini seri 6 belum bisa kami rekap untuk disampaikan. Kemudian kita akan melihat dasar perumusan tindak lanjut sadaring kita dan kemudian rencana tindak lanjut. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Secara sekilas kami akan menyampaikan INDI itu apa, mungkin bagi Bapak-Ibu yang baru bergabung belakangan ini.
yaitu INDI itu adalah grup riset interdisipliner dalam topik pewarna alami Nusantara. Kami berafiliasi di bawah Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu di UGM. Jadi kita sadari bahwa kita tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tetapi UGM bermaksud untuk memanfaatkan kondisinya untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi UGM itu merupakan universitas terbesar dan terlengkap di Indonesia. Untuk itu, kajian INDI tentang pewarna alami itu sangat luas atau bisa dilakukan sangat luas. Baik dari hulu maupun sampai hilir, juga dari budayanya, sosial, humaniora, dan sebagainya. Ya, jadi tidak hanya budidaya, sumber daya, sains dan teknologi, jadi bisa dari hulu sampai hilir dan didukung oleh budaya. Visi INDI itu adalah ingin menjadi sarana dan rujukan pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengadaan pewarna alami bagi Indonesia sehat, lingkungan dan manusia, dan sejahtera atau daulat secara ekonomi. Ya. Misinya itu adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, melaksanakan penelitian dan pengembangan, mempromosikan dan memproduksi, mengorganisasi para peneliti, pecinta, produsen, pengguna pewarna alami, mengembangkan kerjasama, dan mencari sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan visi dan misi INDI. Oleh karena itulah sadaring ini dilakukan, karena itu bagian dari misi INDI UGM. Adapun sasarannya, yaitu pendidikan pewarna alami, penelitian pewarna alami, pengembangan dan aplikasi pewarna alami, dan pengadaan atau pembangunan industri rakyat pewarna alami. Jadi sengaja di sini adalah pengadaannya kami tekankan kepada industri rakyat atau UKM. Agar ini bisa dikenali, selanjutnya termanfaatkan dengan optimal oleh berbagai pihak, maka perlu selalu dilakukan komunikasi dan diskusi dengan berbagai mitra A, B, C, D, M. Dalam kondisi pandemi ini, maka sadaring menjadi pilihan yang tepat sebagai sarana dan media komunikasi dan diskusi tersebut. Kilas balik, kita sudah melakukan sadaring seri 1 sampai seri 5. Ada profil tema, subtema, narasumber, dan partisipan. Ini adalah sadaring seri 1, yaitu potensi pewarna alami Nusantara dalam perspektif budaya, ekonomi, dan pemberdayaan. Dengan subtema cantik penuh mana, cantik penuh makna, aman dan nyaman dipakai. Kita menghadirkan 3 pembicara yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Prof. Laksono, Prof. Catur, dan Ibu Dr. Widya Nayati. Ini adalah partisipan pada seri 1. Baru perkenalan, sehingga pesertanya, jumlah pesertanya 318. Dan pada saat itu ada sedikit gangguan teknis, tetapi tidak mengurangi keterlaksanaan seri 1. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa peserta dari perempuan itu jauh lebih banyak dari laki-laki. Tapi tidak apa-apa, semuanya baik. Ya. Umur itu hampir proporsional, tapi umur terbanyak yaitu 42% itu adalah usia 31 sampai 50 tahun. Ini adalah pekerjaan, yaitu yang banyak adalah dosen dan ASN. Dosen, guru, dan ASN itu adalah 42%. Ada peneliti, wirausaha juga cukup besar, yaitu 42%, dan ada mahasiswa 11%. Jadi kelihatan di sini adalah peneliti dan wirausaha.
ini adalah ketertarikannya. Dan pada seri pertama itu adalah dihadiri hampir ini sudah akan mewakili seluruh Indonesia. Kita masuk ke seri 2. Seri 2 itu adalah temanya teknik pewarnaan produk pewarna alami Nusantara. Ini ada 3 pembicara, yaitu saya, karena saya tukang pewarna alami dari teknologi pewarnaan, gitu. Bu Prof. Anggraini itu adalah untuk makanan dan minuman, dan Mbak Bianca Putri ini adalah dari H&M Produksi tentang Sustainable Vision from Indonesia. Pesertanya meningkat cukup banyak, dan pelaksanaannya berjalan dengan lancar, masih didominasi oleh ibu-ibu, masih didominasi usia 30-51 tahun, pekerjaannya masih peneliti, dosen, dan sebagainya, ini di-breakdown dengan lebih rinci. Pesertanya tambah, asal peserta, itu adalah bisa dari Sabang sampai Merauke di sini, karena Aceh ada, dan juga ada dari Papua. Ya. Ini adalah ketertarikannya. Kita masuk seri 3 dengan tema teknik pewarnaan produk pewarna alami Nusantara 2 dengan pembicara Bu Tuti, Dr. Tuti, Dr. Indriana, dan Dr. Bidari Pidatika. Untuk seri ketiga ini, pesertanya cukup meledak, yaitu sampai 554 orang. Masih didominasi oleh putri atau ibu-ibu, dan ini adalah proporsi dari asalnya, dan ini dari wilayah. Ya. Ini dari Aceh, sampai di sini ada Jayapura. Kalau cukup besar itu ada Papua, begitu ya, ada Papua. Oke, ini. Jadi ini pesertanya 554, peserta terbanyak dari Sadaring 5 seri ini. Kemudian Sadaring seri 4 itu dengan pembicara Ibu Kumala, Bapak Kilala Tilar dari Mustika Ratu, dan Ibu Reni dari Macung University. Ini judulnya Cantik Sehat dengan Pewarna Alami, Gembira dengan Budidaya Tanaman Hasil Penghasil Pewarna Alami. Pesertanya masih cukup tinggi, yaitu 461, masih didominasi ini. Ini adalah asalnya. Semuanya ini kami rekap dengan baik. Ini adalah pekerjaannya, dan ini adalah ketertarikannya. Oke, Sadaring seri 5 itu adalah sumber daya dan teknologi produksi pewarna alami Nusantara berbasis mineral, mikroba, dan hewan oleh Dr. Bayu, Dr. Indah, dan Dr. Chandra. Ini adalah yang kelima seminggu yang lalu dengan jumlah partisipan 261 dengan gambaran seperti ini. Inilah sekilas atau kilas balik dari 5 pelaksanaan sadaring kita. Kemudian sebelum kita melakukan tindak lanjut, akan saya sampaikan dasar perumusan tindak lanjut. Atau kalau ditanya dasarnya apa perumusan tindak lanjutnya itu. Yang pertama adalah data dan diskusi sadaring. Jadi data sadaring kami koleksi, pertanyaan Bapak Ibu dan materi kami koleksi. Yang berikutnya, sudah dibentuk WA group, yaitu karena tadi kelihatan bahwa kelompoknya itu banyak yang di bisnis dan peneliti, makanya dibuat 2 kelompok WA group, yaitu kombi, yaitu komunite dan bisnis, dan yang satunya itu adalah penderu, peneliti, dosen, dan guru. Mengapa? Di sini kelihatan sekali 2 perbedaan WAG ini. Yang pertama itu adalah kita beri nama penderu, itu adalah kita yang menyuarakan atau kita yang membawa perubahan. Kita yang akan menggerakkan pewarna alami menjadi maju melalui penelitian dan karya-karya kita. Di sini adalah bisnis.
Jadi diharapkan Bapak Ibu bisnis ini, bisnismen ini, itu adalah yang membawa pewarna ini ke pasar. Jadi ini kerja bareng yang cukup mutualistik dengan baik. Kemudian kita sampaikan kuesioner untuk diisi agar kita bisa menangkap sebetulnya bagaimana atau tindak lanjut apa yang cocok untuk kita kembangkan di sini. Ya. Ini adalah kalau yang WAG sama yang Sadaring tadi sudah saya sampaikan, sekarang kita lihat hasil kuesioner. Yaitu dari kelompok 1, Kombi dan Indi, ini ada nama perusahaan atau UKM kelompok. Ini sudah kami catat, ada UKM-nya apa, dan namanya apa, alamatnya di mana, itu aja. Biar kami dapat mendata tentang teman-teman UKM itu. Dan juga di sini ada institusi dari penderu. Ya, jadi dari mana perguruan-perguruan tinggi yang sudah bersama-sama kita menjadi satu ekosistem dalam INDI ini atau bersama-sama dengan INDI. Ya, ini sudah kami rekap. Juga bidang usaha. Jadi bidang usaha dari teman-teman Kombi INDI itu adalah apa saja. Ya. Ini harapan atau topik rencana kerjasama yang diinginkan dari teman-teman Kombi. Ya, di sini kelihatan yang cukup banyak itu adalah pembentukan pelatihan workshop tentang teknik pewarnaan dan teknologi PA. Tetapi ada beberapa yang lain juga ada di sini. Terus bentuk kerjasama yang diinginkan itu adalah pemasaran produk. Itu cukup tinggi di sini. Ya. Yang selanjutnya kuesioner untuk kelompok 1, Kombi, yaitu apa harapan Kombi terhadap INDI, yaitu sebagai lembaga pembina UKM. Tentu saja dengan pewarna alami. Terus sekarang, kalau kita semua itu kira-kira strategi pemenuhan sumber dayanya bagaimana? Karena semuanya itu kan perlu sumber daya. Ya. Ini adalah dari komunitas dan masyarakat binaan. Kira-kira masukannya seperti itu. Bisa dari pemerintah, ada yang berharap dari INDI, juga ada yang berharap dari sponsorship dan donatur. Tapi cukup besar teman-teman Kombi, terima kasih, bahwa teman-teman siap untuk bekerja sama mendukung pendanaan itu. Terima kasih. Kemudian dari kelompok penderu, bidang keahliannya di sini, ada water treatment dan sebagainya, ada kami data di sini, tidak saya baca satu persatu. Dan kuesionernya, kira-kira topik rencana kerjasama itu apa? Pengelolaan SDA yang cukup banyak ini 11, sama teknik pengolahan produk PA, itu adalah 10. Oke, ini kami catat untuk ditindaklanjuti. Dan bentuk kerjasamanya apa? Kolaborasi riset dan publikasi, ya ini 20. Ya ini ada yang budidaya, ada yang pelatihan. Jadi nanti bisa kami lihat sebetulnya yang memiliki keinginan dan sumber daya untuk berbagai aktivitas ini di mana. Itu terrekap dengan baik. Ya. Harapannya terhadap INDI itu adalah ini ya sebagai hampir sama ini proporsinya ya, sebagai riset, pelatihan, sebagai lembaga penghubung kepentingan ABCG, betul kalau kita akan membuat komunitas tentu saja ada wadahnya. INDI siap sebagai wadah. Ya, jadi di sini sebagai wadah forum tentang PA. Ya, kita bersama-sama maju. Nah, yang kemudian strategi pemenuhannya di mana? Dari INDI dan mitra universitas. Ya, jadi INDI UGM dan mitra universitas. Oke, jadi kita kemitraannya bisa dengan join riset dan sebagainya. Ini data dari kuesioner. Kemudian apa rencana tindak lanjut kita secara setelah kegiatan pasca sadaring ini? Yang pertama, itu adalah pemanfaatan data mitra INDI. Jadi Bapak Ibu, data mitra tadi itu sangat perlu untuk perumusan tindak lanjut. Bagaimana kita memanfaatkan data itu? Yang berikutnya itu optimalisasi BAG. Kita optimalkan Bapak Ibu WAG kita karena itu sebagai sarana komunikasi kita yang murah meriah. Ya. Agar itu bisa bermanfaat dengan baik nanti kita optimalisasikan.
Yang berikutnya itu muncul terminologi baru, pas daring. Pas daring itu pasar dalam jaringan. Ya, kita membuat pasar bersama-sama dalam jaringan. Yang keempat itu adalah UNESCO Chair. Kita ini akan mengajukan UNESCO Chair, itu harus ada mitra yang cukup banyak dan kita semua sudah bermitra. Juga yang berikutnya, proposal-proposal berikutnya. Karena banyak agenda-agenda pemerintah yang dapat kita akomodasikan berdasarkan cita-cita kita tadi. Oke. Yang pertama, optimalisasi BAG. Kombi dan penderu. Sengaja ini kita bagi dua. Jadi kalau nanti WAG-nya terlalu banyak, juga kita malah repot mengelolanya. Agar WAG ini bisa berlangsung secara optimal, maka kita bersama-sama membuat konvensi. Oke, jadi konvensi itu kesepakatan bersama, gitu ya. Ini adalah yang pertama. Informasi silaturahmi dan iklan produk. Atau informasi bebas, monggo mau silaturahmi, mau saling sapa, ucapan ulang tahun, kita sharing pengalaman yang umum, itu mohon hanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Karena kalau semua itu kita lakukan atau kita lakukan bersama-sama setiap hari, itu malah nanti informasi yang harusnya direspon itu menjadi tertutup oleh informasi-informasi itu. Jadi kita tidak meniadakan atau menafikan silaturahmi karena kita bisa hidup berbahagia itu karena silaturahmi, maka itu tetap monggo kita lakukan bersama-sama, tetapi kita laksanakan di hari Sabtu dan Minggu biar informasi pentingnya tidak tertutup. Sehingga pada hari kerja, Senin sampai Jumat, itu diharapkan hanya untuk informasi, pertanyaan, diskusi terkait pewarna alami. Enggak apa-apa sedikit sepi, ya, tetapi nanti harapan atau pertanyaan Bapak-Ibu bisa direspon. Dan pada hari kerja, itu disediakan pendamping WAG dari tim Indi. Peneliti tim Indi itu juga manusia, bukan malaikat. Jadi punya keterbatasan waktu di sela-sela pekerjaannya. Jadi kalau nanti kita itu menyediakan waktu setiap hari full, itu nanti pekerjaan lainnya keteteran. Kalau melakukan pekerjaan yang lain, kita tidak bisa merespon WAG dengan baik. Oleh karena itu, responnya itu dilakukan oleh teman-teman dari tim Indi pada setiap hari kerja pukul 13 sampai 16. Ya, jadi monggo nanti kalau Ibu Bapak Ibu mengupload akan boleh, tetapi kami hadir merespon itu adalah minimum di jam-jam itu. Ya, karena biar kita tidak istilahnya kita itu sanggup tetapi nanti tidak terlaksana, lebih baik kita batasi seperti ini agar nanti komunikasi kita efisien. Yang berikutnya, pasar online atau kita sebut pasaring. Ini tanpa tidak menyebut nama, saya pernah berkomunikasi dengan teman mitra UKM. Dengan adanya pandemi COVID ini, maka permasalahan yang dihadapi itu apa? Yang penjualan turun mendekati 100%, ya, jadi drop lah. Kalau teman-teman UKM yang melakukan pelatihan dan sebagainya itu peminatnya turun juga. Proses produksi terhambat dan modal usaha tergerus akibat adanya pemasukan dari penjualan. Kita sadari itu. Kalau nanti, kita sampaikan dulu. Tujuan dari pas daring, menggerakkan kembali ekonomi pengrajin dan UKM produk berbasis pewarna alami dari kita untuk kita. Mengapa Bapak Ibu bisa kita buat? Kita tidak jualan di pasar umum. Monggo boleh Bapak Ibu jualan di pasar umum dalam di Shopee atau yang lain-lain, monggo. Tetapi umumnya kalau di sana itu karena kita ini produknya itu celuk atau niche, maka kita
di sana sulit berkompetisi. Oleh karena itu, karena kita punya komunitas yang besar, terima kasih Mas Adi Saem dan Mas Sabto yang sudah mewadahi kita, kita sudah memiliki anggota yang lebih dari hampir 1.000. Nah, itu kita buat pasar sendiri saja. Ya, jadi kalau mengapa dari kita untuk kita, biasanya yang cinta mau membeli produk pewarna alam itu yang mencintai pewarna alam itu. Ya, nah, kita buat dulu lah di sini, pasar online dari kita untuk kita. Kalau ini sudah jadi, nanti baru kita perluas. Kita akan memanggil pembeli di luar kita, di luar anggota WAG kita ini atau komunitas kita. Ya, mekanisme pelaksanaannya bagaimana? Pasdaring dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 15.30 sampai 17.30 atau kita menyebutnya setelah asar sebelum maghrib biar tidak mengganggu ibadah kita. Ya. Nanti kita jadwal jumlah penjual pada pasdaring setiap saat itu adalah 5 UKM atau pengrajin. 5 saja. Ya. Jadi nanti penjual pasdaring itu adalah yang tergabung dalam mitra indi. Persiapan yang dibutuhkan para penjual itu menayangkan rekaman video atau foto atau produk dan mempresentasikan. Waktu yang disediakan 10 menit secara panel 5 penjual yang terpilih sehingga nanti kita butuh waktu 50 menit. Nah, setelah itu kita lakukan lelang, jualan, atau nanti dicatat nomor HP-nya, kita menghubungi, begitu. Ya, jadi seperti sadaring ini, cuman yang presentasi bukan peneliti indi. Peneliti indi ini menjadi fasilitatornya. Bapak-Ibu UKM dan Bapak-Ibu dari penderu, nanti monggo mau istilahnya menyampaikan temuannya, menyampaikan jualannya, produknya, biar kita saling mengenal satu dengan yang lain. Agar dinamis pergerakan pasar pewarna alami di Indonesia melalui kita. Yang berikutnya adalah UNESCO Chair. UNESCO Chair ini adalah UGM akan mengajukan itu dalam pewarna alami, yaitu untuk kita akan mengajukan proposal UNESCO Chair, itu diperlukan eksistensi mitra indi. Jadi mitra indinya siapa, mekanisme pelaksanaannya bagaimana, nanti dinamis sesuai dengan skema hibah dan pendanaan. Jadi nanti tadi kita sudah memiliki data, mana saja yang kita angkat, permasalahan mana yang kita angkat. Ya. Terus persiapan yang dibutuhkan apa? Kita selalu berkomunikasi dan kontak. Kita perlu dalam ekosistem kita ini yang terdiri dari beberapa populasi, kita membuat suatu ekosistem yang bagus, pewarna alami, dan kita kerjasama secara mutualistik. Selalu saya menampilkan kata-kata mutualistik, karena apa? Karena secara alamiah yang langgeng dan sustain, itu kalau satu dengan yang lain itu adalah mutual. Ya, tidak ada yang dirugikan. Sama-sama mendapatkan hak dan atau mendapatkan hak yang seharusnya diterima. Ya, itu. Nah, kira-kira itu. Terima kasih pewarna alami bagaikan mutiara yang belum bersinar. Matur nuwun Bu Eni, saya kembalikan. Nggih, Bu Edia, terima kasih sekali. Saya yakin nanti banyak dari Bapak Ibu peserta yang mungkin segera akan memberikan respon juga terhadap tawaran-tawaran yang telah dikemukakan oleh Indi melalui tayangan Bu Edia tadi. Namun demikian, Ibu dan Bapak sekalian, kita sekarang masuk ke dalam sesi diskusi. Dan kelihatannya Mbak Esti sudah menyiapkan daftar-daftar pertanyaan yang telah diseleksi atau dikumpulkan dari chatting room maupun yang ada di YouTube. Monggo Mbak Esti barangkali bisa ditayangkan lebih dulu. Terima kasih Bu Eni, sebentar. Yeah. Apakah Bu Adri sudah bisa bersani? Bisa. Mbak Esti, terima kasih.
Baik, untuk banyak ini ada tiga slide pertanyaan yang ke saya. Ada beberapa di antaranya yang memiliki tema sama. Jadi tidak akan saya buat kalau menjawab satu-satu kelihatannya waktunya tidak memungkinkan. Yang pertama itu adalah ini. Bagaimana caranya supaya kain atau ini kelihatannya lebih cenderung ke kain ya atau batik yang menggunakan pewarna alami ini bisa tahan lama. Nah, kalau orang Jawa itu kalau kita punya batik terutama batik tulis ya, itu sebelum dipakai itu biasanya direndam dulu menggunakan biji lerak. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kain yang kita punya itu lebih awet. Saya katakan lebih awet. Kenapa? Karena saya tidak bisa menjamin bahwa itu akan awet selamanya. Tidak. Kalau seandainya itu bisa awet selamanya, maka kasihan yang memproduksi. Bukankah begitu? Kemudian, memang antara tahan dan tidak itu, kalau kita bandingkan pewarna alami dengan pewarna yang sintetis, itu pasti akan memiliki kekuatan awet itu jauh ya. Jadi memang lebih kuat untuk pewarna sintetis. Namun demikian, menggunakan produk dari pewarna alam itu harusnya bisa menimbulkan kebanggaan tersendiri. Jadi mengapa tidak? Harga memang ya lebih mahal. Nah, tinggal bagaimana caranya kita memperlakukan. Kalau yang namanya batik itu dipakai setiap hari dicuci, di bawah disemur di sinar matahari, ya iyalah, pasti akan cepat pudar. Oleh sebab itu, kita harus bisa bijak memperlakukannya sehingga kain-kain tersebut, batik-batik tersebut bisa lebih awet. Seperti itu. Berapa lama awetnya? Nah, sangat bergantung dari perlakuan yang kita berikan. Kemudian, ada pertanyaan ini di paling atas. Untuk suci, apakah warnanya bisa sehijau yang ada di dalam gambar? Nah, ini juga sama. Tadi Bu Aswati sudah menjelaskan tentang bagaimana caranya, bagaimana apa itu pelarut, kemudian apa itu fixator, dan seterusnya. Kalau kita memproduksinya dengan tepat, konsentrasinya tepat, kemudian pelarutnya tepat, fixatornya juga tepat, maka bukan tidak mungkin warna hijau itu akan muncul cerah. Foto yang tadi saya tampilkan itu adalah foto apa adanya. Tidak saya upgrade menggunakan Photoshop. Kalau yang itu bisa, maka yang lain juga bisa. Hanya bagaimana caranya kita mencari metode yang pas. Kemudian, pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga ini ada hubungannya dengan materi yang diberikan oleh Dr. Endah pada sadaring yang kelima kemarin. Pada metode itu ada metode yang diberikan untuk meningkatkan kualitas warna, meningkatkan produksi. Jadi saya mohon dengan sangat, karena saya tidak mungkin menjelaskan panjang, jadi mohon sangat Bapak Nurfianto Giarmangidu untuk membaca atau mempelajari materi yang diberikan oleh Ibu Endah ya, supaya bisa lebih pas. Ini kemudian kemudian untuk macam fixator. Fixatornya macamnya apa saja, kemudian pelarutnya apa saja, tadi sekilas itu Bu Aswati juga sudah menerangkannya. Karena bidang saya lebih banyak ketumbuhannya, jadi kita pasrahkan saja pada ahlinya. Setuju ya? Ini, kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Endang DZ pada slide kedua, untuk mengkudu selain akar, kayu bonggol di atas akar apa bisa ya digunakan untuk pewarna? Saya mohon izin, ini
komentar saya yang terakhir saja ya supaya cepat. Mohon izin Mas Adi, tolong diberikan diberikan waktu untuk share screen sebentar aja. Monggo Bu, bisa. Sebentar. monggo Ibu. Sharing. Sebentar ya, sharing. Saya tadi sudah membuat sebuah gambar. Nah, kita kembali pada gambar yang tadi sudah saya jelaskan, tetapi di sini ada tambahannya. Pada bagian akar ini, yang dimaksud bagian akar, itu adalah bagian yang kemudian saya berikan blok berwarna pink. Yang digunakan itu adalah area akar-akar ini. Tidak ujungnya. Kenapa bagian ujung ini belum optimal? Lalu bagaimana dengan bonggol? Saya yakin yang dimaksud oleh Ibu Endang, bonggol itu adalah leher akar. Disebutnya adalah leher akar. Kenapa? Karena leher akar ini merupakan bagian yang menjadi penyambung antara akar dengan batangnya. Kalau yang dipakai akarnya, maka yang optimal konsentrasinya itu ada di sini. Lalu bagaimana dengan ini? Namanya ini adalah peralian. Yang namanya peralian, kalaupun seandainya ada, konsentrasinya pasti jauh lebih kecil dibandingkan dengan akarnya. Nah, semoga itu bisa menjawab. Terima kasih ya untuk Ibu Endang atas pertanyaannya. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Dwita Anja Asmara Isi, apa mohon informasi, sudah adakah buku atau penelitian mengidentifikasi begitu banyak tumbuhan? Penelitian atau riset langsung pada hasil penerapan pada kain. Kalau yang ditanyakan itu adalah buku, satu buku, jelas tidak mungkin. Tapi kalau beberapa buku, bisa. Prinsipnya, untuk teknologi pasti keluar buku sendiri. Untuk jenis tumbuhan, keluar buku sendiri. Dan seterusnya, jadi itu harus digabungkan. Mau tidak mau, memang kita harus banyak membaca. Baik, saya rasa mungkin ringkasannya seperti itu. Mbak Esti, terima kasih. Terima kasih, Bu Adri. Berikutnya saya share screen untuk Bu Aswan. Monggo Bu Aswati, apakah sudah terlihat di layar? Nggih. Jadi karena ada 32 pertanyaan, saya kira tidak mungkin akan dijawab semuanya dan hanya ada langsung saya anu saja beberapa. Ini tadi sudah saya baca dan sebagian itu juga ada masalah teknologi atau teknik pewarnaan yang sudah dibicarakan oleh Bu Edia. Sehingga nanti teknik pewarnaan itu adalah aplikasi ke kainnya. Itu sudah dibahas oleh Bu Edia sebelumnya. Sehingga nanti ada beberapa yang akan dijawab oleh Bu Edia. Jadi saya yang akan saya jawab adalah yang berkaitan dengan teknologi proses pembuatan pewarna alam. Jadi misalnya masalah ekstraksi, masalah kondisi operasi, nah itu. Tetapi pada aplikasi pada kainnya atau pada kulit atau pada bahan yang akan diwarnai itu nanti bisa dijawab oleh Bu Edia. Nggih, nah ini misalnya ada banyak sekali ya, tapi saya tadi lihat misalnya fiksasi dan sebagainya. Nah, pewarna makanan ini nanti biar dijawab oleh Bu Profesor Ang itu ya nanti. Coba terus nanti saya akan jawaban karena banyak sekali, Mbak. Mari Mbak Esti. Berikutnya. Halo. Mas Adi. Slide keberapa sebaiknya? Yang kedua, yang pertama ini kedua. Anu, ya. Ini masalah pewarna ini. Slide ketiga. Ini ya misalnya. Nah, ini misalnya pewarna Bu Aswati, pewarna alam bisa stabil sebelumnya. Warna alam bisa stabil, teknik lain. Aduh, saya kok nggak ada siapa saya. Nah, ini misalnya biji pinang itu memang harus dicoba ya dengan eksperimen. Jadi saya sendiri
belum pernah mencoba dengan biji pinang, sehingga nanti bisa dilakukan atau nanti bisa kita carikan ya, apakah sudah ada yang pernah mencoba. Nah ini misalnya bagaimana cara mengetahui indigo asli, itu bukan. Nah ini saja, proyek proses ekstraksi pemara alam dalam bentuk powder, apa bisa dijual dengan harga ekonomis ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan di dalam naskah atau di dalam presentasi saya, itu harga pada bentuk powdernya ya. Jadi biasanya jika kalau dari perhitungan evaluasi ekonomi di teknik kimia, itu suatu pabrik itu akan untung jika harga dari bahan produk dibanding bahan baku itu minimum itu adalah 4 kali ya, 4 kalinya. Sehingga kalau harganya saja, kalau dilihat nanti harganya itu lebih dari 4 kali misalnya, apalagi banyak yang harganya lebih dari 10 kali, itu maka jelas akan ekonomis ya. Jadi kalau anu lihat saja harga bahan bakunya berapa, kemudian nanti ya misalnya begini, karena kan bahan baku itu kalau untuk tumbuhan itu memang tanin yang ada di dalam kayu itu kira-kira ada 12%, ada yang bahkan 20%. Nah itu berarti 1 kilogram powder, 1 kilogram hasil tanin itu membutuhkan minimum itu 7 kilo. Nah itu. Kemudian nanti prosesnya berapa. Sehingga kita bisa lihat itu nanti kira-kira dengan perbandingan harga powder dan bahan bakunya, maka kita bisa tahu, oh ini ekonomis. Nah, proses ekstraksi in berapa lama tanin bisa digunakan? Maksudnya apa ya? Tetapi tanin itu memang kebanyakan sekarang misalnya digunakan seperti tadi disebutkan oleh Bu Adri, itu digunakan untuk penyamaan kulit, untuk bahkan sekarang untuk pewarnaan makanan juga bisa, atau berbagai macam. Ya. Oke, berikutnya. 3 Mbak Esti. Nanti yang lainnya akan di karena banyak sekali. Nah, untuk ekstraksi secara tradisional, bagaimana metodenya ya? Tadi yang paling gampang itu adalah maserasi. Maserasi itu adalah direndam pada suhu biasa. Kemudian untuk yang lebih meningkat lagi, yaitu kalau untuk mendapatkan misalnya tanin, kalau untuk indigo itu direndam. Untuk telang itu juga bisa dipanaskan ya. Kemudian kalau untuk tanin itu digodok. Jadi itu ekstraksi yang lebih anu lagi karena membutuhkan suhu tinggi sehingga biaya operasinya jelas lebih mahal daripada yang direndam tadi. Tetapi memang itu harus dilihat dari sifat bahan alamnya atau zat warna alamnya, apakah tahan terhadap suhu tinggi misalnya suhu 80 atau tanin misalnya itu suhu 100 itu mengalami dekomposisi. Jadi tergantung dari sifat bahan alamnya ini, dan kita harus paham betul dengan bahan tadi. Jadi kita akan mengolah ini isinya apa, misalnya bunga telang isinya adalah antosianin. Kemudian antosianin ini sifatnya seperti apa, misalnya seperti tadi ada pertanyaan juga yang mengenai masalah pH yang saya lihat, itu misalnya bunga telang itu pada pH asam itu yaitu pH 4 sampai 5 itu akan berwarna ungu dan ini stabil. Tetapi jika kita ekstraksi pada pH basa yaitu pH tinggi yaitu pH yang lebih dari 7 atau 6 sampai 7 itu akan tidak tahan atau tidak stabil. Nah, seperti itu sifat-sifat seperti itu yang harus dicari. Jadi kita betul-betul harus memahami mengenai bahan pewarna alami yang akan kita kelola. Nah, itu nanti bisa dicari. Untuk metode ekstraksi maserasi, langkah-langkahnya bagaimana ya, Bu? Nah, ini maserasi ya seperti kalau misalnya kalau yang indigo yang paling gampang itu ya indigo bahkan dengan batang-batangnya cuma dikum aja. Itu dikum namanya maserasi ya. Kalau maserasi itu kelihatannya itu biasanya istilah orang farmasi ya, farmasi. Itu dikum, digeletake terus direndam
dengan air, dengan perbandingan tertentu, dengan perbandingan air tertentu. Nah, itu yang nanti kemudian dibiarkan misalnya selama satu malam. Nah, kemudian ini selama ini kami, ini Bu siapa? Sebelumnya Mbak. Sebelumnya. Nah, ini Bu Dr. Titik Kuntari. Ini sudah memproduksi, nah ini, selama ini dimasarkan zat warna alam dalam bentuk cairan, kayu, atau bubuk. Tetapi proses yang kami lakukan masih secara tradisional tanpa tambahan bahan kimia. Untuk proses ekstraksi masih ada metode yang low teknologi selain maserasi. Ya, paling kalau misalnya dengan ini Bu digodok itu atau dengan jadi dimasukkan ke dalam suatu saringan kemudian digodok dan itu disirkulasi. Nah, itu bisa lebih tinggi efisiensinya. Jadi selain cuma dibiarkan, kalau menurut orang teknik kimia itu yang mengontrol adalah difusinya. Jadi difusi. Tetapi kalau diaduk, kemudian diputar, ya, disirkulasi itu maka yang mengontrol adalah perpindahan massanya. Dengan demikian maka itu akan lebih tinggi, jauh lebih cepat untuk mendapatkan pewarna alam yang kita inginkan. Jadi kalau dikum itu bisa semalam atau dua malam, ya. Kalau tiga bulan, tadi ada yang tanya, kalau tiga bulan nanti malah rusak, Pak. Jadi mungkin malah terjadi degradasi atau malah rusak, ya. Jadi itu mungkin ada yang lain. Jadi karena misalnya kemudian nanti kalau misalnya dengan maserasi itu semalam, maka dengan proses ekstraksi yang lebih cepat yaitu dengan sirkulasi tadi maka bisa dilakukan selama mungkin 3 jam atau 2 jam. Dan kalau dari segi evaluasi ekonomi maka kalau menurut orang teknik kimia dengan pabrik ya semalam dengan 3 jam itu sangat jauh berbeda karena energinya juga beda, waktunya juga beda, nanti kapasitasnya juga beda sehingga akan lebih menguntungkan jika kita lebih cepat melakukan proses. Ngatan, ye, Bu Titik Kuntari. Monggo yang seterusnya, karena banyak sekali Mbak. Ini baru 3. Ayo, Mbak Esti. Halo, Mas Adi. Mbak Esti. Ya. Kemudian, nah ini. Ini kalau awet di kain dan sebagainya itu nanti biar dianu. Nah ini tadi Pak, apakah teknik isolasi pasca ekstraksi berpengaruh pada hasilnya nanti? Iya. Contohnya yang paling gampang ya. Jadi kalau kita lakukan misalnya proses drying ya, drying. Kemudian dengan lama dikontakkan dengan suhu yang tinggi, maka tentunya akan merusak. Bisa merusak. Sehingga mengapa kok dilakukan dengan spray drying misalnya yang ditanyakan oleh Putri Rahayuningsih ini misalnya. Ini berkaitan dengan Bu Nita tadi, teknik isolasi pasca ekstraksi jelas akan menentukan. Karena misalnya suatu bahan zat warna alam itu peka atau mudah terdegradasi dengan suhu tinggi, maka akan sangat panas. Nah, dengan spray drying, ini waktu kontak antara udara panas dengan butirannya itu sangat kecil. Jadi bahkan dalam hitungan detik. Ya, jadi hitungan detik. Jadi mengapa kok susu bubuk misalnya ya, contohnya susu bubuk di SGM atau di mana ya yang itu yang pabrik susu itu. Mengapa dengan spray drying? Karena waktu kontaknya sangat rendah. Jadi 3 detik atau 4 detik. Nah, kalau kontaknya sangat cepat, maka walaupun suhunya tinggi tidak akan merusak. Tetapi kalau kontaknya lama, nah itu misalnya. Nah, makanya kenapa kok kalau misalnya waktu ini spray drying memang lebih mahal tetapi tidak merusak zat warna. Dan tambah lagi ada lagi yang disebut dengan freeze drying. Itu jika untuk suatu bahan yang sangat mahal maka biasanya menggunakan freeze drying. Dan freeze drying ini adalah metode yang sangat mahal tetapi akan sangat hasilnya betul-betul bagus dan tidak akan merusak bahan ya. Jadi contohnya kalau sekarang yang digunakan freeze drying itu adalah
misalnya di Jepang, itu di Jepang itu semua makanan sayur itu dilakukan freeze drying. Nah, dengan freeze drying ini maka pada saat kita masak itu akan seperti persis seperti sayur yang fresh. Nah, itulah gunanya mengapa kita gunakan freeze drying atau spray drying itu. Tetapi kalau dengan menggunakan tray drying itu lama kontaknya, jadi bisa mungkin malah 1 jam dan sebagainya. Nah, kalau dia dikontakkan dengan waktu yang cukup lama dengan suhu yang tinggi maka akan mudah terdegradasi atau rusak. Nah, tergantung dari itu tadi bahannya apakah mudah rusak oleh suhu atau tidak. Nah, itu tadi. Kemudian berikutnya masih 5, 6 terus. Nah, di mana bisa beli alat-alat ekstraksi? Sebetulnya alat ekstraksi itu ya tinggal tangki ya, tangki kemudian diaduk. Nah, itu ya diaduk. Atau kalau bak yang paling gampang ya bak direndam itu untuk maserasi. Tetapi kalau untuk yang ekstraksi itu ya tinggal tangki. Kemudian dia, nah tergantung dari nanti apakah bahannya tersebut itu korosif, ya misalnya. Apakah jika kita membutuhkan pH yang rendah seperti tadi, kalau minyak telang itu bagus pada pH rendah, maka itu akan korosif. Sehingga kita harus menggunakan tangkinya itu yang stainless steel, sehingga tidak mudah untuk mengalami korosi. Ya, nah itu jadi sebetulnya alat-alat ekstraksi itu tinggal dicari saja Bu. Sekarang produksi dari UKM itu bahkan sudah pintar ya, membuat spray dryer, membuat ini alat ekstraksi itu kan hanya semacam tangki, kemudian kalau mau digodok ya tinggal digodok gitu. Jadi sederhana. Oke, terus apakah serbuk hasil pengedapan diproses untuk diproses zat warnanya? Iya, seperti tadi yang saya ceritakan, yaitu bisa diambil taninya. Dan metode apa yang paling mudah? Ya, yang paling mudah itu tadi digodok itu. Jadi suhunya, kalau bisa, kalau dari hasil eksperimen, itu tadi suhunya itu 80 paling bagus. Ya, kalau suhu 100 itu akan mengalami dekomposisi. Sehingga efisiensi atau yield-nya atau rendemennya itu akan menjadi turun. Nah, jadi biasanya suhu seperti sama dengan kalau kita melakukan susu ya, sterilisasi itu kalau susu itu cuma berapa detik itu kontaknya. Kemudian mereka makanya mengapa menggunakan pasteurisasi. Pasteurisasi itu suhunya kira-kira 70-80. Nah, itu karena dalam rangka untuk menjaga agar bahan yang kita kelola itu tidak rusak. Terus berikutnya. Oke, terus nanti ya ada banyak lagi yang. Terus ya, nah ini mengalami bagaimana mekanisme perubahan warna terjadi apabila diperlakukan dengan pH yang berbeda. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya bunga telang itu tadi, kalau asam itu akan lebih stabil dan juga menghasilkan warna yang stabil. Tetapi kalau dengan pH yang tinggi itu akan mudah rusak. Nah, teknologi nano ini biasanya pemanfaatannya ya jarang untuk digunakan untuk pewarna kain ya. Jadi kalau untuk dengan teknologi nano ini sayang karena mahal sekali ya. Jadi mahal sekali sehingga ini sudah pernah dibicarakan oleh Bu Indriana Kartini. Nah, itu. Jadi pemanfaatannya biasanya tidak untuk sayang sekali kalau untuk karena kan mahal. Nanti kainnya jadi tidak bisa dijual atau ya, misalnya tidak ada yang beli karena terlalu mahal. Oke. Berikutnya. Berikutnya. Oke. Tanin sudah ini tadi ya kayaknya ya. Jika bertanya buat saya yang pernah saya pelajari, tanin berbentuk kristal dan tanin yang berbahasaan, iya memang. Jadi kalau mau mendapatkan tanin yang berbentuk kristal, jadi yang bisa 100% itu tentunya tanin yang diperoleh tadi yang diperoleh dari hasil yang mungkin itu masih banyak impuritiesnya, maka kita lakukan pelarutan kembali dengan menggunakan solvent yang memang hanya melarutkan taninnya saja.
Kemudian setelah itu dilakukan proses kristalisasi, yaitu biasanya dilakukan dengan pendinginan dan dia akan mengkristal dan mengendap, kemudian kita pisahkan. Nah itu, jadi untuk membuat agar kadarnya lebih tinggi itu dilakukan proses yang disebut pelarutan kembali atau rekristalisasi. Jadi kita larutkan kembali, kemudian kita menggunakan solven yang hanya melarutkan taninnya saja, sehingga nanti ini dipisahkan dari impuritiesnya, kemudian akan kita dinginkan dan kemudian akan kita dapatkan tanin yang 100%. Ya, itu saya kira ini banyak supaya pernah di, saya kira nanti ini banyak sekali ya. Monggo Bu Edia yang bisa. Sudah ya Bu ya kayaknya. Nggih, ya, terima kasih. Asalamualaikum, sampun matur nuwun nggih. Karena ini sudah jamnya. Bu Edia, ini lebih ke arah menapa? Apresiasi terhadap tindak lanjut dari pengembangan ini. Demikian Bu Eni, sampun. Ya, sampun karena waktu. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa kita diskusikan lewat BAG. Matur nuwun. Kita tindak lanjuti lewat BAG. Terima kasih. Jadi mohon maaf mungkin pada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat dijawab dengan detail oleh Bu Aswati, karena sebagian itu Bu Aswati juga ngendikan kalau itu akan menjadi cocoknya Bu Edia yang jawab, tapi juga karena waktu, mungkin barangkali akan diteruskan kalau pertanyaannya itu di grup WAG aja ya Bu ya. Yeah. Nah, sementara juga untuk ide-ide yang ditayangkan oleh pihak Indi yang tadi melalui presentasi Bu Edia, kami juga memohon masukan lewat grup saja, nanti kita lanjutkan. Nah, sebelum kami mengakhiri sadarin Indi ke-6 ini, kami meminta kepada ketiga presenter, Bu Adri, Bu Aswati, dan Bu Edia, untuk masing-masing menyampaikan secara singkat itu untuk closing statement-nya. Monggo, saya mulai dari Bu Adri dulu barangkali. Baik, terima kasih Bu Eni. Indonesia. Waduh, kok dimute piye? Suaranya hilang Bu Adri, monggo diulang lagi. Suaranya hilang. Kelihatannya dimute. Tolong jangan dimute. Sudah saya nyalakan tadi dimute seseorang. Iya, seseorangnya. Diulang Bu. Baik, saya ulang. Indonesia memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Kita semua tahu tentang itu. Nah, tiap jenis tumbuhan ini bisa memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber pewarna alami. Oleh sebab itu, maka seharusnya kita tidak perlu takut untuk mengeksplorasinya. Namun, karena tumbuhan ini merupakan bagian dari lingkungan yang ada di sekitar kita, maka kita harus pandai-pandai dan dengan memanfaatkannya dengan cara bijak. Dengan cara yang demikian ini, mudah-mudahan kita semua, termasuk orang-orang yang beruntung karena ikut andil dalam mempopulerkan pewarna alami Indonesia. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Adri. Monggo selanjutnya Bu Aswati. Jadi Indonesia itu masih menjadi pengimpor zat warna alam yang cukup besar. Dan kita tahu tadi dari pembicaraan Bu Adri, kekayaan alam Indonesia itu sangat berlimpah untuk bahan dasar pembuatan pigmen atau zat warna alam. Nah, teknologi proses produksi pigmen zat warna alam itu relatif sederhana. Jadi kalau menurut orang teknik kimia, memang teknologi proses produksi pigmen ini memang teknologi yang sederhana. Jadi tidak high technology gitu ya. Kemudian Indonesia itu mampu untuk menghasilkan zat warna alam dan memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. Sehingga saat ini Indi itu bekerja sama dengan berbagai pihak, itu insya Allah itu mampu untuk mendorong tercapainya kedaulatan pewarna alami Indonesia. Semangat Indi dan penggiat zat warna alam Indonesia. Mari, monggo matur nuwun. Terima kasih Bu Aswati memberi semangat pada kita semua untuk makin mencintai dalam hal memproduksi juga pewarna alam. Dan selanjutnya Bu Edia yang terakhir ini, gongnya ini. Siap.
Bapak Ibu, kalau saya berbicara NASA, Bapak Ibu pasti pikirannya ke Amerika. Amerika, NASA sama dengan Amerika. Kalau kita berbicara obat herbal, pasti pikiran Bapak Ibu ke Cina. Dulu waktu Indonesia dijajah Belanda, itu adalah Indonesia itu penguasa pasar pewarna alami, khususnya biru indigo. Oleh karena itu, kita semua pasti ingin bila orang bilang pewarna alami, itu adalah Indonesia. Kita ingin kalau ada kata-kata pewarna alami, semua orang di dunia ini mengenalnya adalah Indonesia. Indonesia. Semua itu bisa tercapai bila kita melalui Indi bergandengan tangan untuk membangun kembali kejayaan pewarna alami Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia, hidup pewarna alami. Hidup pewarna alami. Hidup pewarna alami. Hidup pewarna alami, hidup Indonesia. Terima kasih Bu Edia. Kita semua bersemangat untuk makin menjayakan ya Indonesia, berjaya untuk pewarna alaminya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, tidak terasa bahwa waktu sudah melebihi dari standar umumnya karena biasanya kita selesai jam 5 kelewat 10 dan ini sudah melewati waktu itu, tapi saya yakin Ibu Bapak bahagia dengan pertemuan ini kita pagi, siang dan sore hari ini. Untuk itu saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas antusiasme Ibu Bapak sekalian, juga para presenter yang hebat-hebat. Saya juga mohon maaf kalau ada salah kata dalam memoderatori seminar ini. Dan untuk selanjutnya saya berikan kembali waktu kepada Mas Adi selaku MC. Monggo Mas Adi. Ya, baik, terima kasih Bu Eni Farida. Bapak Ibu peserta sedaring seri 6. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan kuesionernya. Lalu kami sudah juga mengirimkan link untuk materinya begitu. Dan terima kasih untuk narasumber, untuk Bu Adri, Bu Aswati dan Bu Edia. Terima kasih dan Bu Eni juga dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup acara ini, kita dibuka videonya, kita foto bersama dan saya kali ini dibantu oleh Mas Sabto untuk fotonya, Bu Aswati. Terima kasih. Mas Sabto, monggo masuk Mas Sabto. Ya, baik. Kita ada 9 slide. Wow, 9 slide. Satu persatu nggih. Dari set pertama dulu, monggo silakan menyiapkan videonya dengan menyalakan video. Saya hitung yang set pertama. 1, 2, 3. Mas Sabto, boleh usul Mas. Kita gaya salamnya Indi. Itu gini. Oh, Trimun, Bu. Ini salam dari kelinci imut, jadi kelinci imut. Iya. Baik. Baru tahu. Silakan pose. Baru tahu nih. Iya, salamnya. Yo, 1 2 3. Anggun-anggun. Slide kedua, slide kedua. Monggo. Aku slide berapa ya nih? Mungkin ini urut aja. Oh, berarti urut. Oke, slide ketiga nggih. 1 2 3. Enggak ngerti ini slide ke berapa? Iya. Biasanya ikut aja deh. Chat Ibu, Bapak. Ini terus, Bay. Ya, pokoknya begini terus aja. Ini terus sampai rambut saya. Sampai selesai yang motret. Iya. Itu Bapak ganteng. Ibu cantik. Baik. Oke, terakhir ini, Bu, Bapak. Baik, sudah selesai. Cantik. Sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya,
Ya. Dari Probolinggo, Bu. Ya, Pak Breng. Halo. Selamat pagi.